Kiut, kakak bilang kiut. Enggak sih. Jadi masih sendiri nih ulang tahun yang keberapa? Selamat ulang tahun. Sama-sama. Thank you udah datang, Pia. Aduh, jadi enggak enak. Ini udah in ed. Tuh sama Pak Polisi, tuh Pak Polisinya tuh yang mau ngawal tuh. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar, tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Lesti dan Bilar menghadiri ulang tahun temannya, sahabat Lesti Alia. Nampak juga sang manajer Rivivi, sang asisten Yuli Maul dan Iksan Fir. Ya, mereka nampak kompak menghadiri ulang tahun dari sahabat Lesti, yakni Alia. Ya, vitamin di tengah malam yang tidak diduga-duga. Ya, karena ayah Kejora kondisinya membaik, Lesti dan Bilar akhirnya pergi ke acara ulta Alia. Nampak momen-momen saat mereka bersama bersua foto begitu mesranya saat Rizky Wilar, Icang, dan Yuli Maun bersua foto bersama. Tentu hal itu menggambarkan kebahagiaan di pencapaian hari jadi Alia. Ya, Lesti tersenyum bahagia, begitu pun Ican dan Yuli Maul. Malam yang larut, namun hal itu menjadikan romantisme kisah cinta Lesti dan Bilar yang makin mantap, makin yakin melangkah ke jenjang selanjutnya. Ya, begitupun suami Rivivi saat bersua foto nampak juga begitu bahagia. Apalagi yang lagi ulta begitu nampak bahagia, tersenyum ke arah kamera. Ya, Lesti dan Bilar telah melewatkan malam hari ini, ya, dini hari tentunya, dengan begitu mesranya, karena memang mereka berdua adalah pasangan yang sangat cute banget, guys, ya. Dan alhamdulillah kondisi sang ayah membaik sehingga mereka langsung cus berangkat bersama. Ya, kita doakan semoga si Alia yang ulang tahun juga mendapatkan berkah di pertambahan umurnya. Ya, diberikan cinta yang luar biasa tentunya. Itu saja kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar di malam hari ini menuju dini hari yang tentu sangat cute banget, guys. Ya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai mereka kalian dapatkan update-nya di channel kesayangan kita ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.